Para ulama sudah menyimpulkan dan telah hadis-hadis yang mereka baca. Banyak sekali tanya-tanya untuk pertemuan. Mudah kesempatan siang ini mungkin tidak semua yang dibahas. Kita ambil yang paling penting saja. Yang pertama adalah apabila seseorang menghadapi kematiannya, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah kata Nabi Daud, maka akhir kalam ini la ilaha illallah yaqul jannah. Siapa yang ketika menghadapi sakaratul maut dan mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin oleh Rasulullah SAW dia dapat surga. Kalimat yang mudah. Kalau kita dalam keadaan seperti ini, mudah kita ucapkan la ilaha illallah. Bayangkan dalam keadaan sakaratul maut yang sangat berat. Di mana di situ setan yang datang, setan yang paling kuat. Sedangkan manusia ketika dalam keadaan sadar dan dalam kuat, dalam keadaan penuh kekuatan yang masih bisa digelincir oleh setan, sehingga dia berbuat maksiat, berbuat dosa, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syahwatnya. Ini orang sedang menghadapi setan pulau. Setan yang datang adalah setan yang paling kuat. Karena itu kata-kata yang mudah ini akan menjadi sangat sulit. Ini salah satu tanda usul khatimah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memberikan contoh. Betapa kalimat ini sulit dicapai pada orang-orang zalim. Pertama dia memberikan kisah seorang yang tidak pernah taat kepada Allah. Dia sudah muslim ketika menghadapi sakaratul maut. Ketika ditakdir, ucapkanlah wahai fulan la ilaha illallah. Dia tidak mengucapkannya kalau dia meninggal. Apa gunanya saya ucapkan? Selama hidup saya tidak pernah saya taat kepada Allah, tidak pernah saya sholat kepada Allah-Nya sekali. Ini dia mati dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini satu contoh kalimat yang mudah diucapkan sebagai orang zalim di sana. Ibnu Qayyim memberikan contoh lagi. Orang yang sepanjang hidupnya senang dengan musik, sehingga pekerjaan yang tidak lain adalah meninggalkan musik. Jika dia menghadapi sakaratul maut, ditakin oleh orang-orang supaya mengucapkan la ilaha illallah, apa yang terjadi? Tiba-tiba suaranya keluar. Uangnya bukan la ilaha illallah, tapi niat yang sering dia dendamkan sepanjang hidupnya. Contoh ketiga adalah Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan contoh. Beliau berkata kepada para pedagang, ketika karir pedagang itu menghadapi kematian, sekarang itu mau, maka teman-teman yang mentaati ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Yang keluar dari lisannya adalah ini harganya pula, ini yang ini lebih bagus, ini begini, ini begitu. Hanya tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Az-Zahabi juga memberikan contoh seorang yang senang bergaul dengan minum khamr. Ketika dia akan meninggal, ditalkin supaya mengucapkan la ilaha illallah. Dan tadi jadinya Rasulullah, siapa akhir hidup yang mengucapkan la ilaha illallah dakhul al-jannah, masuk surga. Apa yang diucapkan? Ayo minum, ayo minum, beri aku minum. Tidak keluar la ilaha illallah. Ini saja contoh. Dikatakan orang-orang yang suruh khatimah. Maka dalam satu hadis disebutkan, yaitu man ahabba Allah liqa Allah ahabba Allah liqa Allah aman karih Allah liqa Allah wa karih. Siapa yang senang suka
ketika akan berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang kepada dia ketika berjumpa dengan dia. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, benci dia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Sudah asal doa bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, apakah maksud ucapan itu? Kita semua benci dengan kematian. Bukan begitu, wahai Rasul. Maksudnya adalah seorang mukmin ketika menghadapi kematian, dia mendapatkan perintah dari malaikat. Allah sepertinya kepada dia memberikan kemudahan. Dia akan gembira bertemu dengan Allah. Cepat-cepat bertemu dengan Allah. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika diberitahu oleh malaikat bahwa dia akan berhadapan dengan azab Allah yang begitu besar, karena itu dia benci bertemu dengan Allah. Maka dia benci bertemu dengan dia. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa itu adalah hal-hal yang ditampakkan ketika orang menghadapi sakaratul maut. Sehingga di mana tempatnya dia, itu sudah ditampakkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah contoh-contoh yang buruk yang disebut sebagai suruh khatimah, namun di dalam jaga. Kita berlindung kepada Allah dari penyebab yang kebencian. Jadi ketika orang dominan dalam hidupnya, itu adalah suatu keburukan, kemaksiatan yang lebih syawat. Maka ketika menutup hidupnya pun demikian, tidak mampu mengucapkan ya ilah. Mari kita lihat sekarang contoh-contoh bagaimana para mukmin yang menghadapi husnul khotimah. Dia ambilkan contoh dari Khalifah yang Adil, Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah hanya 2 tahun. Dan dia cuma berbahaya. Hanya beliau pun pergi di satu desa selama 2 hari. Dan ketika menjalankan kematiannya, beliau mengatakan, wahai Allah, sungguhnya aku sudah mendapat perintah dari Engkau, ya Allah, di banyak perintahmu yang tidak kulaksanakan. Kau juga sudah memberikan larangan kepada aku untuk ditinggalkan. Namun masih banyak yang aku lakukan. Namun ya Allah, sungguhnya aku bersaksi, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berkesan kecuali Engkau. Sampai boleh mengucapkan, tidak. Lalu kepalanya tegak, melihat ke depan, ke atas, dan penglihatan sangat tajam. Maka para kerabatnya bertanya, wahai pemimpin ini, kenapa matamu begitu tajam? Melihat, aku melihat makhluk yang datang, tamu yang datang. Dia bukan manusia, dia juga bukan jin. Begitulah orang soleh. Ketika datang makan mau, dia bisa melihat. Sekali lagi di bersyukur dan berilah Allah setelah itu menghapuskan apa terakhir. Ini Umar bin Abdul Aziz Usul Fatuna Kecilnya Umar bin Khattab. Kecilnya Umar bin Khattab yang terkenal sebagai khalifah yang adil. Beliau memberikannya 2 tahun dan hancur oleh para. Ada lagi Malik bin Dinar. Hidup sebelumnya adalah kurang baik. Namun sebagai misalnya dia dapat taufik dari Allah, sehingga hanya dia banyak beramal soleh. Suatu ketika dia datang ke Ka'bah. Ketika beliau sholat, maka ketika dalam keadaan sujud, beliau ini contoh-contoh husnul khotimah. Dari seorang imam yang memahami Junaid, beliau dalam keadaan sakit masih sempat baca Quran bahkan sampai kata beliau ulang lagi sampai Al-Baqarah ayat 70 beliau menghembuskan nafas terakhir. Ini contoh-contoh orang-orang yang husnul khotimah. Bagaimana sebetulnya kejadian husnul khotimah? Tanda-tandanya bisa
pilihan oleh orang yang mengalami sakaratul maut. Dan bisa juga dilakukan orang lain. Tadi ya, bahwa dia terucapkan misalnya dengan Allah agar bisa mengalahkan bahwa oleh Rasul Fatimah andanya dikelinya berkeli. Ada yang bisa mengatakan dia meninggal wafat pada Jumat. Ada hadis Jumat atau Jumat. Siapa yang wafat pada Jumat atau pada Jumat, Allah akan melindunginya, dia fitnah sisa kubur. Nah, bagaimana dirasakan oleh orang sahabat Allah? Maka Allah berfirman di surat As-Saffat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan yang Allah begini konsisten istiqomah, maka akan turun malaikat kepadanya, dia akan mengatakan Allah takhafu, jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu berduka-cita, wabshiru billah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dia berikan kepadamu. Nah, berita ini sampai kepada orang-orang mukmin yang husnul khatimah. Hanya dia merasakan. Sehingga dia tidak takut menghadapi alam ke depan. Apa alam kubur pada masyarakat akhirat. Pada para ulama, dia akan diberikan berbeda. Tidak takut lagi menghadapi alam kubur. Menghadapi mungkar nakir. Menghadapi mizan, menghadapi sirat. Tidak takut lagi dia. Berkah seluruh dan tidak bersenihati. Maka dia akan meninggalkan keluarganya. Dia akan meninggalkan harta yang dia miliki. Maka dia tidak bersenihati. Itulah orang yang khusnul khatimah. Karena itu Syekh bin Baz menasihati kita. Maka dalam hidup kita, jangan lupa ketika sujud, kita berdoa minta kepada Allah. Yang pertama adalah minta dibekalkan untuk kita kepada Al-Qur'an. Allahumma ya Rabbal Alamin, tsabbit qalbi ala dinika. Ini sering dibaca Rasulullah. Maka Syekh bin Baz menasihati kita ucapkan hal itu ketika sujud. Yang kedua, minta maaf kita supaya hidup kita itu banyak, itu khusnul khatimah. Allahumma inni as'aluka khusnul khatimah. Minta, itu diminta oleh Allah. Allahumma inni as'aluka khusnul khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Allah akhir yang baik. Ketiga, kata bin Baz adalah minta kepada Allah agar sebelum mati diterima obat kita. Sebegas memberikan contohnya adalah Allah wazuni taubatan nasuha qabla al-maut. Allah semoga engkau memberikan kepada kami kesempatan taubatan nasuha sebelum mati. Ini dibaca setiap kali kita sujud. Nah, ini sangat penting buat kita semua. Orang mukmin ketika meninggal tadi dan kedatangan mereka yang mengatakan ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang mengatakan Tuhannya Allah dan dia konsisten istiqomah. Dan datang mereka kepadanya dengan mengatakan jangan takut kamu, yang sedih kamu untuk tinggal dengan surga yang Allah berikan, yang sudah kau janjikan. Yang kedua, bahwa para ulama menafsirkan bahwa rasa takut, rasa duka cita itu akan dihilangkan sejak dia menghadapi sakaratul maut sampai dia masuk dalam kubur, sampai dia masuk dibangkitkan dari kubur.
Dan Allah mengalami hal itu. Dalam surat Ibrahim 27, Al-Bila Masyarakat Nabi, Yusabbitu Allahul ladina amanu bil al-sabiti bila al-sabiti fil hayat dunia wa fil akhirah. Yudhil wa yudhilu zalimina ayatullah al-Asya. Allah akan menentukan orang-orang beriman dengan kalimat yang kokoh itu tadi, Allah ilah yang kehidupan dunia dan akhirat. Nah, Allah akan menyesalkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi sekalian berkumpulullah, maka selama kita yang dominan di dalam diri kita, sepanjang lebih jaga ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka itu pula yang akan menutup diri kita. Usman bin Affan berdoa dengan beliau syahid dalam keadaan membaca Quran. Ali bin Abi Thalib berdoa dengan beliau syahid ketika akan melaksanakan sholat subuh. Umar bin Khattab, beliau juga syahid ketika sudah melaksanakan sholat subuh. Ditikam juga. Semua juga contoh-contoh para ustaz sholat. Semoga Allah memudahkan kita untuk husnul khatimah dan juga memudahkan untuk mengarahkan seluruh kekuatan tenaga untuk senantiasa taat dan istiqomah serta senantiasa bertakwa kepada Allah dan jadikan itu yang dominan dalam hidup kita. Barakallahu fi al-Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Astagfirullah inna Allah wa ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala al-din kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Ya rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma yassir umuri wa yassir li amri. Allahumma ya Muqallib al-Qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Allahumma ja'alna bi husni khatimah. Allahumma rzuqna tawbatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min ashabi al-jannati al-firdaus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina ma syaa'a Rabbuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqima shalati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a wa naqini min kulli sayyi'in wa min kulli sayyi'in wa min kulli sayyi'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika nabna wa 'alaika al-masir. Rabbana la taj'alna fi al-qawmi alladhina kafaru wa aghfir lana rabbana innaka antal 'azizur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Rabbana taqabbal du'a innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.